kesambutan mewarnai unjuk rasa puluhan massa aksi dari aliansi mahasiswa Wirabakti menolak kenaikan harga BBM subsidi di bawah jembatan layang flyover Kota Makassar. Saling dorong hingga nyaris adu jotos pun tak terhindarkan saat polisi berusaha menghalau massa untuk menahan mobil truk sebagai panggung orasi. Massa aksi yang kesal lantaran pengemudi tak mau berhenti berulang kali memukul badan kendaraan termasuk merusak kaca depan hingga retak. Sebelumnya, unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM subsidi di bawah jembatan flyover Makassar berlangsung damai. Sambil membakar ban bekas di tengah jalan, massa aksi menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM. Dua orang demonstran sempat pingsan dan dilarikan ke pos polisi lantaran sesak nafas saat aksi. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.